Jebolan Putri Indonesia 2011 Andi Natasha resmi dipersunting oleh Kombes Polisi Irwan Anwar, mantan Kapolrestabes Makassar. Pernikahan keduanya dilangsungkan Sabtu 22 Februari 2020. Putri Indonesia 2011 ini diketahui merupakan keponakan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dikutip dari tribuntimur.com, Andi Natasha atau yang memiliki nama lengkap Andi Tenri Gustri Harnum Utari Natasha tengah diselimuti rasa bahagia. Ia resmi menjadi istri dari seorang Kombes Polisi Irwan Anwar yang merupakan mantan Kapolrestabes Makassar. Kombes Pol Irwan Anwar mengucapkan janji suci untuk Andi Natasha di acara akad nikah yang digelar di Claro Hotel Makassar, Jalan AP Petarani, Sabtu 22 Februari 2020 pagi. Sebelum acara pernikahan, pasangan ini sebelumnya menggelar upacara adat Mapace di Hotel Claro Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Jumat 21 Februari 2020. Usia Andi Tenri Natasha dan Kombes Irwan Anwar terpaut cukup jauh, yakni 20 tahun. Andi Tenri Natasha pada saat ini berusia 27 tahun, sedangkan Kombes Irwan Anwar berusia 47 tahun. Andi Tenri Natasha lahir di Makassar 11 Agustus 1992, sedangkan Kombes Irwan Anwar lahir di Ujung Pandang 17 Februari 1972. Meskipun terpaut usia cukup jauh, namun tak menghentikan langkah keduanya melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius, jenjang pernikahan. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!